Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih, alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah pagi ini cerah ya cuacanya. Ya, kira-kira gitulah ya. Oke. Wih, gimana nih kabarnya adik-adik? Nih, saya lihat ada Romi, ada Arya, ada Kevin, dan sekarang ada Oji ya. Alhamdulillah Oji masuk ya sekarang. Oke, gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Iya, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Sehat, Ji. Oke. Oji sehat, Pak. Oji, alhamdulillah. Nah, oke. Adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa, persilakan. Selesai. Oke. Nah, sebelum dilanjut ke materi selanjutnya nih, kakak-kakak mau nanya dulu nih, minggu lalu kita itu belajar tentang apa sih? Kira-kira ada yang tahu? Minggu lalu bukannya kita libur ya, Pak? Memang Anda masuk minggu lalu? Ayo. Anda lupa kalau kita ada pelajaran? Oh iya, maaf. Nah, coba kamu Romi, minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar sistem pernapasan, Pak. Nah, oke, silakan Romi, coba jelaskan secara singkat ke depan teman-teman kamu. Sistem pernapasan itu dimulai dari udara, kita mungkin udara bebas, Pak, masuk ke dalam hidung, lalu kemudian ke tenggorokan, Pak, lalu faring, laring, trakea, kemudian ke paru-paru, kemudian dikeluarkan lagi melalui hidung, Pak. Oke, benar begitu, Pak? Nah, betul banget tuh Romi, jadi singkatnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah, jadi di pertemuan minggu ini, kita akan pelajari tentang sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Nah, tapi sebelum lanjut nih, saya mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak sih organ-organ dari pencernaan tubuh kita itu ada apa aja? Ada mulut, lambung, usus besar, sama usus halus, sama anus, Pak. Oh, tambahin satu ngap, kurang kerongkongan. Oh iya benar. Oh emang, benar Pak. Betul banget tuh Arya. Kayak tadi juga ditambahinnya oleh Kevin, kan? Oke, nah selanjutnya nih kakak mau bentuk kelompok belajar atau kelompok diskusi gitu ya. Nah, untuk Oji sama Romi itu ada di kelompok 1, oke? Okay? Nah, terus untuk Arya sama Kevin itu ada di kelompok 2, oke? Okay? Nah, jadi kelompok nanti kalian, kelompok ini akan berdiskusi bersama-sama gitu ya, belajar bersama dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Oke, okay. Sekarang silakan duduk sama kelompoknya masing-masing. Nah, oke, okay, kita langsung mulai materinya ya. Ya jadi Kakak punya 6 gambar nih di sini. Nah, jadi ini ada gambar pertama nih. Ini gambar pertama. Lalu selanjutnya ada gambar kedua. Ini gambar kedua. Lalu kemudian ini ada gambar ketiga. Nah, ini gambar ketiga. Lalu ini gambar keempat. Ya, bisa dilihat ini gambar keempat, ini gambar kelima, dan terakhir ini gambar ke-6. Ya, jadi ada 6 gambar di sini. Nah, oke. Okay. Jadi silakan dipersiapkan alat tulisnya. Ah, oke, okay, jadi di gambar pertama ini adik-adik bisa lihat yaitu merupakan gambar dari mulut kita. Nah, bisa kita sebut dengan mulut itu dalam bahasa Indonesia, mouth dalam bahasa Inggris, dan juga cavum oris dalam bahasa Latin gitu ya. Nah, mulut ini tuh terjadi makanan yang kita makan nih pada saat adik-adik buka puasa gitu ya. Jadi makanan yang dimakan yang diolah di dalam mulut itu terjadi 2 proses, yaitu ada proses mekanik dan juga proses kimiawi gitu ya. Jadi ada 2 proses nih, perlu diingat, ada mekanik sama proses kimiawi. Nah, untuk proses mekanik itu tuh jadi makanan yang kalian makan tuh kan dikunyah ya. Dikunyah itu diolah menjadi ukuran yang lebih kecil gitu ya, lebih kecil dan lebih halus oleh bantuan dari gigi. Nah, ini gigi. Sedangkan kalau untuk proses kimiawinya itu menggunakan enzim yang dikeluarkan melalui kelenjar lidah kita nih yang ada di sini nih, baik banget nih, yang dekat lidah itu. Jadi mengeluarkan enzim yang berguna untuk memecah gitu ya, mengolah karbohidrat. Karbohidrat itu seperti kayak nasi, roti, ubi dan kawan-kawan yang dimakan gitu ya. Itu dari karbohidrat menjadi ukuran yang lebih sederhana gitu, yaitu maltosa. Nah, itu proses kimiawi itu menggunakan bantuan dari enzim. Kayak gitu, oke. Okay, bayar. Yeah.
Oke, tadi itu gambar ke satu, sekarang kita lanjut ke gambar ke dua. Nah, untuk gambar kedua ini ada yang bisa lihat, itu bentuknya seperti saluran ya. Nah, saluran itu merupakan kerongkongan yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, bisa kita sebut dengan kerongkongan atau dalam bahasa Inggris dan bahasa Latinnya itu adalah esophagus gitu ya. Nah, esophagus itu memiliki fungsi mengantarkan makanan yang sudah kita punya, kita olah di dalam mulut nih. Sini nih, di dalam mulut, itu menuju ke lambung gitu ya. Nah, menuju lambung gitu kan. Nah, untuk letaknya sendiri itu berada di daerah pangkal leher nih. Nah, ini dari pangkal leher sampai ke daerah belakang jantung gitu ya. Ini jantung kita nih, atau sebelah daerah belakangnya gitu. Nah, sini nih. Nah, itu. Oke. Kita lanjut ke gambar ketiga. Oke, tadi udah gambar kedua tuh, yaitu kerongkongan. Sekarang kita lanjut ke gambar ketiga, yaitu lambung dalam bahasa Indonesianya atau stomach dalam bahasa Inggris dan juga ventriculus. Nih, ventriculus dalam bahasa Latinnya. Tuh. Nah, dalam lambung ini tuh terjadi sama kayak mulut, terjadi dua proses pencernaan, yaitu pertama ada yang mekanik dan juga kimiawi ya. Jadi ada mekanik dan juga kimiawi. Nah, di dalam proses mekaniknya itu tuh makanan yang udah kita punya nih, udah kita cerna gitu ya, terus masuk ke dalam lambung, itu tuh diolah dan digerakkan oleh lapisan dinding yang ada di dalam lambung gitu, lapisan-lapisan otot yang ada di dalam lambung. Sedangkan untuk proses kimiawinya itu menggunakan HCl. Nah, nih HCl atau asam lambung. Jadi HCl ini tuh memiliki pH sekitar 1,5 sampai dengan 3,5. Wah, tuh asam banget ya gitu ya. Nah, jadi asam HCl ini tuh memiliki fungsi gitu ya. Fungsinya itu adalah untuk membantu memecah gitu ya, dari makanan yang kalian makan yang dikunyah dari mulut lalu ke lambung gitu ya, masuk ke lambung, itu diolah dan dicerna gitu menjadi molekul-molekul yang lebih kecil gitu. Nah, ini dengan bantuan HCl agar lebih mudah untuk diserap. Nah, selain itu juga nih, HCl ini nih memiliki fungsi untuk, kan sangat asam ya, nah, HCl itu memiliki fungsi untuk membunuh bakteri atau kuman-kuman gitu yang kita makan, yang masuk ke dalam mulut, yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya pada saat kita makan. Nah, jadi HCl ini bisa membunuh bakteri dan juga untuk memecah molekul-molekul makanan yang kita makan jadi gitu, lebih kecil kayak gitu. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan udah gambar ketiga ya, sekarang kita masuk ke gambar keempat. Nah, ini adik-adik bisa lihat nih, bentuknya seperti lika-liku kehidupan gitu ya. Nah, jadi organ ini tuh merupakan organ usus gitu ya, usus halus ya kalau dalam bahasa Indonesianya, ataupun dalam bahasa Latin dan juga Inggrisnya itu adalah intestinium. Nah, ini intestinium gitu ya. Nah, jadi usus halus ini tuh punya tiga bagian gitu, tiga bagian. Yang pertama adalah duodenum, lalu yang kedua ada jejunum. Nah, untuk yang ketiga itu ada ileum. Nah, untuk yang pertama nih, duodenum itu merupakan berkata duo nih, duo kan dua ya, berarti usus 12 jari gitu ya. Jadi usus halus itu punya tiga bagian, jadi yang pertama duodenum atau usus 12 jari, dari kata duo nih, dua gitu ya, dua, 12. Lalu ada jejunum, nah jejunum ini merupakan usus kosong. Usus kosong, lalu yang terakhir ada ileum. Nah, ileum ini merupakan usus penyerapan. Nah, untuk fungsi utama dari usus halus ini nih, fungsi utamanya adalah makanan yang kalian makan gitu ya. Makanan kalian makan, yang tadi udah diolah di mulut, terus di lambung gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam usus. Nah, di dalam usus ini nih, molekul-molekul makanan tadi itu yang udah dicerna, itu diserap di sini. Nah, jadi diserap gitu ya melalui usus, yang kemudian akan dialirkan ke pembuluh darah, gitu, pembuluh darah untuk disebarkan ke dalam seluruh tubuh kita gitu ya. Jadi gizi, jadi nutrisi itu kan tersebar di seluruh tubuh kita kayak gitu. Nah, jadi ini fungsi dari usus halus. Oke, kebayang? Lanjut. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke gambar kelima, yaitu usus besar atau bisa disebut dengan kolon gitu ya. Bisa pakai K kayak gini nih atau enggak pakai C. Nah, bisa Latinnya itu pakai C gitu ya. Nah, di usus besar ini nih, itu merupakan gitu ya, perpanjangan dari usus halus gitu. Jadi kalau teman adik-adik lihat nih, ini usus halus nih kecil-kecil nih. Nah, ini usus besar ya ini gitu, yang gede. Ya, sesuai dengan namanya usus besar gitu, hanya paling gede. Nah, di usus besar ini nih, itu terjadi proses dari makanan yang udah diserap tadi tuh di usus halus, itu kan masuk ke dalam usus besar ya. Nah, di usus besar ini tuh adalah merupakan tempat penyerapan gitu, penyerapan nutrisi-nutrisi paling terakhir. Nah, ya, zat-zat yang paling terakhir gitu lah ya. Nah, jadi usus besar itu diserap lagi nih, kayak air-air atau zat-zat sisa yang masih bisa dipakai itu diserap di sini gitu ya, di usus besar ini nih. Nah, selain itu juga di usus besar itu terjadi yang namanya proses pembusukan dari ya dari bakteri itu, melalui bakteri, bakterinya adalah namanya E. coli. Nah, bakteri ini nih, ini bakteri baik gitu, bakteri baik yang ada di tubuh kita untuk melakukan proses pembusukan makanan gitu di dalam tubuh kita gitu. Oke.
itu gambar kelima. Kita lanjut ke gambar keenam. Nah, oke, kita masuk deh gambar yang paling terakhir banget nih. Itu gambar keenam yang merupakan anus. Nah, jadi anus ini atau bisa disebut dengan rectum dalam bahasa Latinnya gitu ya. Nah, ini merupakan bisa kita ibaratin dengan gerbangnya gitu, kayak gerbang atau ya sebagai penutup atau pembuka aja gitu loh. Kalau kalian makan gitu kan dari usus besar terus udah dibusukin tuh oleh bakteri, kemudian kan akan jadi feses ya atau ya kotoran lah gitu bahasanya. Nah, nanti feses itu tuh akan ditahan dulu nih, kayak ditahan tuh enggak ditahan atau ditutup gitu ya, ditutup oleh anus ini biar enggak keluar sembarangan gitu kan bahasanya gitu. Nah, jadi penting banget nih gitu anus ini tuh untuk menahan gitu, kayak kalau kalian lagi nahan buang air besar gitu kan. Nah, ini nih anus ini yang berfungsi gitu. Anus ini lagi bekerja gitu ya. Jadi dia sedang berkontraksi. Jadi di anus ini tuh ada otot-otot gitu yang berkontraksi untuk menahan agar pup yang kalian tahan tuh enggak keluar gitu. Itu ibaratnya ya. Jadi penting banget nih anus ini nih. Nah, cuman ya nggak baik juga kan nahan BAB gitu kan. Oke. Okay. Nah, jadi itu fungsi anus itu ya. Jadi sebagai gerbangnya yang gitu bahasanya. Oke. Okay. Bayang? Paham, Pak. Bayang? Paham, Pak. Enggak, bayang? Enggak. Tuh. Oke, okay, berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk tadi. Nah, jadi kita akan melakukan pengundian nih. Pengundian untuk kelompok yang pertama kali terpilih untuk menentukan keenam gambar organ yang cocok beserta namanya yang nanti akan ditempelkan pada papan gitu. Jadi sesuai dengan posisinya dan letaknya di dalam tubuh manusia gitu ya. Oke, sekarang yang sudah diundi. Nah, ini baca dan ini ya sudah diambil. Oke, kita buka. Jadi yang pertama kali maju adalah kelompok. Oke, kelompok 1. Oke. Oke, sekarang Oji dan Romi gitu ya. Nah, ini silakan lihat 6 gambar yang ada di tangan saya ini. Kemudian kalian diskusikan gambar mana yang cocok, gambar nomor berapa yang cocok, yang sesuai dengan urutan pada tubuh manusia gitu. Nanti kalian cocokkan gambar nomor berapa dengan nomor yang ada di papan tulis. Oke? Okay? Nah, oke, okay, silakan kalian diskusikan ya. Nih, kalian lihat gambarnya. A few minutes later. Oke, Pak, jadi ini setelah kita berdiskusi nih, saya sama Oji, jadi untuk gambar yang kelompok yang kita pilih dari kelompok kita, itu ada gambar nomor 5, yaitu nomor anus dengan nama anus di nomor, ditempel di nomor 4, Pak. Ya nggak, Ji? Nomor 4, terus selanjutnya nomor 2, itu usus halus, ditempel di nomor 1. Dan yang terakhir, gambar nomor 1 dengan namanya mulut, itu ditempel di nomor 2, Pak. Oke, benar kan, Ji? Oke, ya. Gitu, Pak. Nah, oke. Okay. Selanjutnya, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Gambar 3 di nomor 3 itu di buku catatan saya tulisannya usus besar. Terus di gambar 4 nomor 6 itu lambung. Lambung. Iya, benar tuh lambung. Iya, jago dah. Gambar 6 di nomor 4 kerongkongan enggak? Bener enggak tuh? Nah, oke. Okay. Wah, mantep-mantep nih adik-adik. Keren banget dah. Oke. Okay. Jadi, ya alhamdulillah untuk pertemuan minggu ini nih. Nih, jadi ini gambar-gambar ini sama materi-materi yang udah jelasin tadi jangan lupa dicatat, disimpan. Minggu depan kita review lagi. Nah, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materinya apa? Kita lihat nanti aja. Oke. Okay. Nah, gimana? Yang lain udah pada paham atau belum nih kira-kira? Paham. Oke, kalau sudah kurang lebihnya mohon maaf dari bapak, kakak, abang atau tadi ngap ya. Ya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung pulang, jangan main dan pakai maskernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.